Ya, ini saya Andri Dilindra lagi cari keong. Salam kenal yang baru gabung di channel ini. Saya suka sekali fotografi ya. Jadi waktu zaman kuliah di UI tahun 99, saya memutuskan untuk belajar fotografi. Waktu itu pakai analog. Motretnya juga street dan fotografer waktu itu sih jarang banget ya. Enggak sebanyak saat ini. Nah, ini waktu saya lagi jalan-jalan di Cilincing, motret anak kecil ini. Saya juga berkarir di industri fotografi komersil ya. Tahun 2008 saya gabung sama Om Anton Ismail atau biasa disebut Pak E. Jadi salah satu fotografer di sana. Saya banyak belajar dari beliau. Banyak hal yang saya sudah lakukan di industri fotografi komersil. Di waktu luang saya memotret lari ya teman-teman, runner sport. Nah, pengalaman saya juga lumayan sejak 2014. Nah, sekarang di video ini saya mau ngajak teman-teman ikutin perjalanan saya memotret UI Ultra, di mana saya memotret selama 12 jam. Saya diundang sama teman-teman dari Run Grapper untuk terlibat pada pemotretan kali ini. Kita lihat ya keseruannya kayak gimana. Ya, ini adalah roadmapnya untuk UI Ultra 2022. Dan teman-teman bisa perhatikan ini ada beberapa pos dan gue ditempatkan di pos kilometer 2. Ini di UI Wood ya, kalau teman-teman pernah lihat tulisan UI Universitas Indonesia dari atas. Nah, gue ditempatin di situ. Posisinya agak menikung dan sedikit temaram, jadi gue harus ngeset lighting di situ. Ya, ini kita briefing dulu ya sama Mbak Dini, race director dari acara UI Ultra ini. Ada beberapa poin yang ditekankan untuk dieksekusi sama teman-teman fotografer di sini. Ini lokasi musola dadakan di Balerung. Danau UI gelap. Oke, wow, gelap banget. Kita persiapan. Setelah itu mulai ngetem sampai subuh. Gigi gua doang yang putih. Aduh. Oke, ada cahaya. Kita segera sholat. Yang bawa kasur. Oke, let's go. Kita sholat dulu. Nah, ini situasi udah mulai rame ya teman-teman. Para pelari sudah mulai datang dan berkumpul. Nah, untuk kategori larinya sendiri ini dibagi 4 kategori. Yang pertama full individual. Jarak tempuhnya 7 km saja, cuman dia looping jadi 10 kali muter, jadi total 70 kilo. Kemudian sisanya ada yang relay, dia berdua, ada berlima dan bersepuluh orang. Di sini teman-teman perhatikan juga situasinya banyak yang bawa tenda gitu, karena memang selesai lari itu bisa ada yang jam 3 pagi, ada yang jam 4, jadi mereka biasanya kalau ngantuk langsung tidur. Walaupun panitia menyediakan tempat tidur di dalam balerung, tapi banyak juga yang bawa inisiatif bawa sendiri tendanya dari rumah. Nah, ini kita mulai briefing ya teman-teman dari Run Grapper dipimpin oleh project officer si Pak Dendi.
Kita di sini briefing sedikit, kemudian berdoa biar semuanya lancar, dan yang pasti kita yel-yel dulu. Kang Graver, bangun, bangun, bangun. Sekarang gue di kilometer 2, teman-teman. Ini di UI Wood namanya. Gue ngetem di sini. Jagain yang lewat sini. Dan sekarang baru jam 8:30, jadi baru setengah jam mereka start. Yang relay ya? Relay 5. Oke, siap. Ini pelarinya masih pada fresh, masih pada kencang, dan masih pada semangat ya. Karena baru putaran pertama. Oke, tambah lagi. Kita lihat. Udah naik drone-nya? Iya. Hah? Baterai udah habis? Baterai habis ya. Oh, aman ya? Aman. Mantap. Mau ngambil. Ini mau ngambil ini ya, logonya ya? Iya, itu. UI Wood. Kemarin tuh gelap, ternyata sekarang udah terang banget. Oh iya, kita request lampu. Iya, makanya mantap. Jadi mau nyetok lagi ya? Iya. Oke, gue ajar lagi nih ya. Udah mau jam 11. Saya di foto bareng gitu, gak mau deh. Megang kamera dengan lensa 70-200 itu pegel banget. Jadi gue ada pikiran bahwa gue harus bawa tripod. Ini buat lensa panjang, gue taruh di tripod. Jadi detail dan ngezoom para runner tuh lebih enak, stabil. Sisanya gue hajar pakai lensa 24-70.
Sekarang jam 1:30. Yang lari masih banyak. Kita hajar lagi ya. Haha. Semangat. Sekarang jam 3, udah mau 3:30. Gua balik ke Edge Village. Ini ada peserta yang udah finish. Habis om. Mantap. Gua break dulu, ntar subuh lanjut lagi motret agak sunrise, karena selesainya tuh jam 8. Pada tidur. Waduh, istirahat dulu nih. Seru sih experience-nya yang menarik. Ini pertama kali gue ikut motret UI Ultra malam. Tangan sampai pegel banget karena lensa gue panjang. Asli. Aduh. Ntar kita lihat ya sunrise seperti apa kondisinya. Kita istirahat dulu. Jam 5. Oke, kita kembali ke posisi semula. Masih ada waktu 3 jam buat menyelesaikan foto. Ini tenda-tenda yang didirikan sama peserta lari ya. Ada beberapa tenda gue perhatiin di situ. Dan ada juga yang disediain oleh panitia. Ini di dalam Balerung. Kita menuju ke kilometer 2. Kilometer 2. Selamat pagi. Hai, sebentar lagi foto-fotonya beres karena sekarang udah 5:30. Gua motret hanya sampai jam 8. Ini ada pelari, gua harus sikat dulu. Sekarang gue pakai sandal jepit. Foto-fotonya gini nih. Dia pengen ada ininya lah, kelihatan Hollywood-nya dikit. Yang mancing nih gue zoom. Oh. Pagi-pagi udah mancing ikan mujair. Mau gabus kali ya. Seperti biasa, menu andalan kalau event Hokben. Lumayan, alhamdulillah sarapan. Tinggal satu kali lagi putaran si ibu tadi, luar biasa. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton video ala kadarnya ini. Terima kasih yang udah kasih jempolnya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue mau lanjut lagi. Dah. I'm